Pemirsa, sore ini Pansus KPK bertemu dengan Kapolri di Mabes Polri untuk mengetahui materi pembahasan antara anggota Pansus KPK dan juga Kapolri. Kita terhubung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Kristiantoro langsung dari Mabes Polri. Ya Ardi, apa isi pembicaraan antara anggota Pansus dan juga Kapolri di Mabes Polri? Ya, Dora Edward, kira-kira sekitar 10 menit yang lalu dari pihak Kadiv Humas Mabes Polri, Setio Wasisto sudah mengadakan press conference dan menyampaikan isi daripada diskusi antara pihak Mabes Polri dan juga dengan Pansus KPK. Dan dari pihak Setio Wasisto menyatakan Mabes Polri tidak akan membocorkan isi dari pertemuan itu karena banyak hal-hal teknis berkaitan dalam pertemuan itu. Namun ada beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Tadi Pansus KPK berisikan 11 anggota dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat mendatangi Mabes Polri ini. Dan tadi setidaknya ada 3 hal yang kita ketahui, Dora Edward. Yang pertama, tidak dibahas mengenai pembentukan Densus Tipikor. Kemudian juga belum ada pembahasan lebih lanjut apakah nantinya Mabes Polri akan menuruti keinginan dari pihak Pansus KPK untuk memanggil paksa pimpinan maupun juga komisaris dari KPK untuk datang ke rapat Pansus KPK. Selain itu yang ketiga tadi juga tidak dibahas mengenai pemanggilan Agus Raharjo setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Selain itu juga dari pertemuan tadi dikatakan nantinya akan ada pertemuan lagi setelah ini dari pihak Mabes Polri maupun juga Pansus KPK untuk menindaklanjuti hal-hal teknis yang telah dibahas di sini. Dan memang di sini dari pertemuan ini terus terjadi setelah sebelumnya juga ada pertemuan di antara Mabes Polri dengan Pansus KPK juga. Dan mereka juga telah menyatakan pertemuan-pertemuan ini dilakukan agar pihak Pansus KPK mengetahui maupun juga memahami masalah-masalah teknis setelah nantinya pihak Pansus KPK akan mengeluarkan rekomendasi terkait daripada eksistensi maupun juga kondisi dari KPK. Karena menurut Pansus KPK banyak hal yang perlu dibenahi dari KPK. Dan dari pihak Pansus juga mengatakan selama ini mereka berusaha untuk mengeluarkan rekomendasi tanpa menabrak aturan-aturan yang ada. Oleh karena itulah konsultasi dilakukan dengan pihak Mabes Polri supaya mereka bisa memiliki keputusan yang lebih baik. Dan berikut ini adalah tanggapan dari Setio Wasisto, Kadiv Humas Mabes Polri, terkait masalah pertemuan antara pihak Mabes Polri dan juga dari pihak Pansus KPK. Berikut kutipannya. Jadi sore ini dari Pansus angket dari DPR telah hadir ke Mabes Polri berjumlah 11 orang dipimpin oleh Bapak Fahri Hamzah. Dalam hal ini dari Bapak Kapolri didampingi oleh Wakapolri, Irwasum, dan beberapa pejabat utama Mabes Polri melakukan pertemuan secara tertutup di ruangan Kapolri. Sifatnya hanya konsultasi, ya, konsultasi terkait dengan beberapa hal. Terkait dengan beberapa hal yang menyangkut dengan tugas-tugas Polri dan kaitannya dengan pansus angket. Tidak ada hal yang menonjol yang disampaikan, jadi masih bersifat konsultatif lah. Saya kira itu aja yang bisa enggak sampai ke situ. Konsultasinya apa, Pak? Materinya apa, Pak? Materinya materi tertutup, tidak bisa disampaikan di sini. Tidak bisa disampaikan di sini. Betul, ini kelanjutan dari pertemuan yang pertama, Pak. Ya, betul. Ini adalah konsultasi yang kedua. Pak, ya. Ada pembahasan soal Densus Tipikor. Densus Tipikor tadi tidak sempat dibahas karena ada beberapa hal yang mungkin yang lain yang lebih penting dibahas. Tapi mohon maaf tidak bisa disampaikan. Apakah nanti DPR, Pak, untuk memanggil paksa seorang, Pak, yang terbangkir? Ya itu masuk di substansi yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini. Mohon maaf. Dan pemirsa,
Demikianlah tadi hasil pertemuan antara pihak Mabes Polri dengan juga pihak Pansus KPK. Dan kita akan segera kembali bersama Dora Edward di studio Berita 1. Baik, Ardi Pramono, terima kasih atas laporan Anda dan juru kamera Kristiantoro langsung dari Mabes Polri.